kita nak bawakan pada anda juga seleksi pagi langsung dari Sarawak. Cerita pagi. Saya keliru pula dengan radio cerita pagi. Langsung dari Sarawak bersama dengan rakan kita di lokasi. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama saya Firdaus Hashim Idris untuk cerita pagi Sarawak hari ini. Dan hari ini kita akan melintas langsung dari Jalan Bukit Siol di Kuching. Dan bersama saya hari ini kita akan bersama dengan pengusaha cendawan iaitu Muhammad Zakaria Jamsani. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Jadi Encik Muhammad Zakaria, boleh kita terangkan kepada penonton apa yang ada di sini? Okey, di ladang Q Mushroom, kita mengeluarkan cendawan tiram putih dan cendawan tiram kelabu. Okay, kebanyakan dibeli oleh suri-suri rumah ataupun penjual cendawan tiram goreng. Jadi kita banyak keluarkan cendawan tiram kelabu daripada yang putih. Dan yang mana lebih popular lah, biasanya digunakan mengikut permintaan semasa? Okey, kalau permintaan semasa, yang lebih popular cendawan tiram kelabu. Yang putih biasanya diorang untuk masakan lah, campur pada sayuran. Bila Encik Zakaria mula bergiat dengan pengusaha cendawan? Okey, saya bergiat dengan penanaman cendawan 2 tahun lepas. Bermula dengan hobi, saya belajar daripada YouTube, membeli bongkah matang 10 tambah 30 ke 50, dan selepas saya merasakan penanaman cendawan boleh bawa ke hadapan, so saya ikut kursus-kursus lah. Jadi sebelum mula bergiat sebagai hobi lah pada mulanya, dan seterusnya mendapat latihan, ada tak mendapat latihan formal? Ada. Saya ikut kursus dengan Mardi, dan rumah cendawan yang kedua ni saya mohon Grand Agro Pinamuda, dan saya dapat daripada pihak Mardi juga lah. Jadi secara keseluruhan prosesnya sukar tak untuk menanam? Agak suka sebab cendawan dia sensitif dengan bau, asap, mesti memerlukan kelembapan yang sesuai lah. Dan kini telah mempunyai dua rumah cendawan. Berapa agaknya keluaran dalam masa seminggu atau sebulan? Untuk pengeluaran seminggu, saya dapat keluarkan dalam 25 ke 30 kilo. Hanya secara part time. Semua ini dipasarkan sendiri ataupun ada lagi kawan? Saya pasarkan sendiri daripada saya buat marketing daripada WhatsApp story, Insta story, macam tu. Jadi kebanyakan urus niaga perniagaan ini dibuat melalui dalam talian kan? Ya, betul. Dan bagaimana pula permintaan semasa PKP dahulu? Masa PKP permintaan tinggi, cuma bongkah tak adalah sebab kilang habuk, kilang papan semua tutup lah. Mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai pembungkusan yang ada di sini, kita boleh lihat. Okey, pembungkusan untuk daripada Q Mushroom kita buat macam ni. Untuk tiram kelabu dan tiram putih. Jadi sebarang tempahan dia akan mendapat pembungkusan seperti inilah. Iya, betul. Setakat ini pasaran di mana asalnya? Di sekitar Kuching ataupun ada juga di ekspor? Sekarang kita buat sekitar Kuching saja. Okey, itu saja yang boleh saya kongsikan dari kilang Q Mushroom ini. Untuk itu kita kembali bersama rakan. Silakan.